Itu ayatnya kan ma asaba musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir likai la ta'saw 'ala ma fatakum wala tafrahu bima. Jadi apa yang mengenai kamu di bumi maupun ada pada diri kamu, anggap saja itu, yakini saja sebagai qada qadar, supaya kamu tidak putus asa apa yang sudah terlewatkan dan tidak bangga dengan apa yang kamu sudah. Misalnya saya ini kan termasuk kiai keren misalnya. Itu saya tidak pernah bangga karena memang ditulis kalau suatu saat Gus Baha itu keren. Jadi bangganya di mana? Kan sesuai skena. Itu ayatnya kan ma asaba musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir likai la ta'saw 'ala ma fatakum wala tafrahu bima. Jadi apa yang mengenai kamu di bumi maupun ada pada diri kamu, anggap saja itu, yakini saja sebagai qada qadar, supaya kamu tidak putus asa apa yang sudah terlewatkan dan tidak bangga dengan apa yang kamu sudah. Misalnya saya ini kan termasuk kiai keren misalnya. Itu saya tidak pernah bangga karena memang ditulis kalau suatu saat Gus Baha itu keren. Jadi bangganya di mana? Kan sesuai skena.